Penjara-penjara berikutnya, ini dia, Abdel. Alhamdulillah. Bang, jangan ngeliatin umurnya, Bang. Dan ada dua lagi, Jui Perwoto. Yang berikutnya, Kemang Faedo. Berdiri dulu, boleh berdiri, 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 berdiri. Bukan lo. Bukan lo, Pak. Pak, ya, memang cita-cita itu kadang tidak bisa tersampaikan. Itu buat saya, Pak. Ini di battle komik yang biasanya kalian saksikan itu sekarang udah berbeda. Mereka betul-betul akan battle, mereka akan mengadu materi face to face. Tepuk tangan dong. Saya mau nanya dulu dari mulai Bang Abdel. Bang Abdel, kira-kira apa yang akan Bang Abdel bawa, senjata apa untuk mengalahkan Bang Temon? Gue alhamdulillah begitu dibilang battle sama Temon, itu alhamdulillah gue udah aman. Kok aman? Paling gak masih ada yang lebih jelek dari gue. Ya. Mau battle apanya ya kan? Iya, benar. Mau battle lucunya dia kalah lucu juga sama gue. Iya. Orang-orang kan lahir, hari-harinya dikubur. Nah Temon beda. Temon yang dikubur hari-hari didoain. Jadi dia. Oke, seperti itu betulnya. Bang Temon tadi udah ditanya, sekarang saya nanya dulu ke, kok mirip ya? Oh iya. Nih GGS. Ganteng-ganteng Sri Kandi. GGS. Kemal. Iya, oi. Persiapan apa lu untuk menghadapi seorang Jui Perwoto? Jui, helmnya buka dulu dong. Itu rambut. Helm. Gimana, Mal? Persiapan tadi untuk mengalahkan Jui adalah dengan materi-materi yang lucu. Gitu dong. Tapi nih Jui Perwoto sebagai pangeran di Bogor nih. Pangeran enggak lah. Lebih ke apa ya? Penjaga pos lah. Jui, persiapan apa? Berat banget kayaknya buat lawan Kemal. Kemal itu salah satu komika terganteng di Indonesia. Enggak, yang paling ganteng Ge Pamungkas. Bukan. Dengar kata Ge Pamungkas langsung becek. Iya. Becek apanya, Jui? Iya. Matanya. Oh, Ge Pamungkas behelnya kemana-mana. Oh, kita akan saksikan lebih menarik lagi dan lebih seru lagi pertandingan mereka seperti apa. Langsung aja. Jangan kemana-mana ya. Jadi tolong sekolah menengah kejuruan SMA-nya jangan kemana, please jangan keluar dari SMA ini. Dan untuk pemirsa di rumah, kita akan kembali lagi masih di Battle of... Long distance relationship. Hubungan jarak jauh. Jadi gua di Bogor, pacar gua di Puncak. Masih di sekolah menengah kejuruan Smart Bogor. Kalau yang sekarang bakal saya tampilkan ini, kalau di Avenger, kalau saya lihat Jui Perwoto ini mungkin lebih mirip siapa kalau di Avenger? Bukan, Hulk mah udah ada. Nah, Thor. Muka kotor. Kemal Iron Man. Bang Abdul. Bukan Hulk. Hah? Koki. Loki. Jangan Loki ya. Oh, dia Scarlett Johansson. Oh, bukan. Dia yang ini. Kalau mereka mau ini berjuang kayak gitu, dia yang doain. Oh, iya. Nah, ini Hulk. Ini Hulk. Hulknya tapi versi Indonesia. Kalau Hulk versi sana, kalau marah besarnya nih. Oh. Kalau ini besarnya, oh. Dan yang pertama ini kita akan adu mereka, yaitu Thor lawan Iron Man, Kemal Palapi dan Jui Perwoto. Gua pengen bahas tentang sekolah yang keren. Gua bahas Makbo.
Setahu gue ya, sekolah analisis kimia di Indonesia itu cuma sedikit loh, cuma 3. Ya kan? Ada di Makassar, ada di Padang, dan satu lagi ada di Bogor. Keren. Berarti kita bisa tahu mah, kalau di Indonesia peminat kimia itu dikit. enggak. Ada yang keren dari anak kimia. Anak kimia itu enak kalau punya pacar anak kimia, romantis. Hubungannya penuh dengan chemistry. Kalau anak kimia ngegombalin itu gampang. Tinggal kayak gini. Sayang, cintaku padamu kayak inti atom. Kecil sih, tapi enggak bisa dibagi lagi. Karena Gimana nih? Oh, ajar dong. Kayak inti atom, kasih banget ya. Jui, Kak, keren banget. Tapi lu ngomongin cewek-cewek ya, tentang ngombalin cewek ya. Gue itu jujur aja, Jui, gue tuh sedikit kesel sama cewek sebenarnya. Oh iya, gue kasih tahu alasannya kenapa gue benci banget sama perempuan. Karena perempuan itu suka histeris berlebihan. Ya gak sih? Bener gak? Gue baru ngetah histeris berlebihan. Pernah gak sih kalian di si cowok-cowok ya, terutama cowok-cowok ini, terutama lu? Pernah gak lu lihat cewek lagi nonton konser Super Junior, Justin Bieber, pernah? Wah itu histerisnya, na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Teriaknya kayak gitu, Justin Bieber! Gila, kayak putih banget, Itu Ju, itu cewek tuh kayak gitu. Oke. Tapi bener loh ya, kalau anak-anak kimia nih ya, kelihatan dari penampilannya. Misalnya kamu tuh yang cantik nih, ini pasti anak kimia banget nih. Soalnya dia mukanya kayak O2, oksigen, bikin seger, bawaannya pengen ngisep. Cewek itu suka banget sekarang kalau di Instagram, kalau diperhatiin suka ngupload endorsement mereka gitu. Kalau perhatiin sih kalau artis-artis gitu, endorsement apa, potongan kuku lah, apa namanya, pewarna kuku, semuanya di endorse dan itu diupload, piring apalah segala macam. Kita nih logikanya gini, kenapa gue kesel, logikanya gini. Kalian nonton Red 2 gak sih? Nonton Red 2 ya. Itu pas Iko Uwais buka smart, kita kan kesel kan, ih apaan sih banget gitu, kesel gitu. Ini cewek setiap hari itu upload di Instagram tentang endorsementnya dia gitu. Yang gak penting-penting kayak kaos kaki lah, apa segala macam, kue sushi, apa kue ulang tahun lah di endorse, apa segala macam. Mungkin gak lama flash disk di endorse ya kan, hard disk eksternal, bahan kimia di endorse gitu. Gila, tapi kan kalau itu cewek-cewek, kebayang kalau gue misalkan di endorse, kan gue Arab-Arab gini ya, pasti kalau gue di endorse paling korma. Mentok-mentok sejadah, tinggian dikit naik haji sama umroh. Gitu sih Jay. Di endorse gue artis loh mal, gue juga di endorse sama rumah zakat. Rumah zakat. tapi memang cewek tuh ribet mal, beneran. Gue kalau pacaran sama cewek di Bogor ini, aduh. Gue pacaran sama cewek. Barangan lo. Gue suka sama cewek. Kalau ada cowok ya gue pertimbangin lah. Cuman bener, lo ngerasain gak sih kalau yang tinggal di Bogor mungkin kalau pacaran tuh enak banget. Karena konsep dari kota kita itu kota dalam taman. Iya kan? Banyak tempat-tempat atau taman-taman yang enak buat pacaran. Pacaran sambil kuliner, Taman Kencana. Ada tuh. Ada lagi pacaran sambil tamasya, Taman Safari. Ada juga pacaran sambil flashback, Taman Makam Pahlawan Dredet. Flashback enak daripada pacaran di kuburan biasa, ujung-ujungnya mesum. Kalau pacaran di Taman Makam Pahlawan, enggak, selain romantis, kita nasionalis, merdeka. Tapi sebenarnya cewek itu punya satu kelebihan yang sangat signifikan dan itu bermanfaat untuk kita cowok-cowok, ya kan? Gua tahu arahnya kemana nih. Enggak. J,
cewek itu Joy punya suara yang bagus. Pita suaranya tuh bikin hati cocok adem. Tuh, itu makanya kita lebih senang dengar nasihat ibu daripada nasihat bapak, ya enggak sih? Kalau bapak kan marah-marah mulu, ibu, "Nah, kamu jangan gitu, enak ya kan, tenang gitu." Dan itu juga alasan kenapa kalau di mall itu mesin parkir otomatis selalu gunain suara cewek. Perhatiin deh. "Selamat datang." Ya kan? "Silakan tekan tombol tiket Anda." Cewek kan enak didengar gitu. Bayangin kalau misalkan yang take vokal limbat gitu ya. Ya. Bayangin. Kita masuk digertak. Apa sih? Kesel gitu. Tapi untungnya yang take vokal itu memang benar-benar cewek gitu ya. Coba bayangin waktu take vokal dia itu cewek, dulunya laki gitu, kecolongan panitianya ya kan. Jadi begitu masuk, "Silakan tekan tombol tiket Anda." "Tekan lagi dong." "Loh. Tekan lagi dong." "Eh, ya aku senang ditekan-tekan kamu." Wah. Itu doang. Kemal ngomongin cewek. Gua jadi ingat sama cewek gua. Gua tuh sekarang lagi LDR loh. Long distance relationship. Hubungan jarak jauh. Jadi gua di Bogor, pacar gua di Puncak. Tapi beneran, gue punya pacar. Kalau orang model kayak gue nih ya, kalau Kemal enak, nyari pacar tuh gampang karena dia ganteng. Coba gue kalau nyari pacar, PDKT itu mentok, susah. Kalau Kemal nih orang ganteng enak. Misalnya orang ganteng lewat, orang ganteng kan bikin penasaran. Cewek-cewek juga, "Ih, itu siapa ya?" Kalau gue yang lewat, gue lewat, cewek-cewek, "Ih, itu apaan ya?" Cowok ganteng tuh gitu. Nih, sekarang gini, cowok ganteng itu kalau PDKT lebih efektif. Kenapa? Karena kalimat sedikit dari mereka itu efeknya lebih dahsyat. Misalnya yang ganteng siapa ya? Afgan. Afgan mah, jangankan ngomong, napas aja cewek udah becek. Maksudnya minumannya tumpah. Apalagi kalau Kemal nih ya, enak dia mah, cowok ganteng terus berwibawa. Iya kan, kalau cowok ganteng berwibawa, itu sekali ngomong sedikit aja, "Hai." Cewek udah, "Ah. Selamat pagi. Ah. Selamat datang di Unum." Ya. Padahal kasir. Kita bantuin aja kamu. Sabar aja ya. Memang kamu harus berterima kasih sama Joy, kenapa? Iya. Karena kamu terlihat ganteng banget karena ada dia. Iya. Iya. Kalau nggak ada dia, lo biasa aja. Nothing. Kalau ada orang jelek, ya pasti kegantengan tuh makin kelihatan aja, Jo ya. Pahala gua banyak ya Allah. Nah, tadi ini battle-nya menarik banget. Mereka battle tentang satu tentang perempuan, satu tentang saling menjatuhkan diri sendiri. Dia doang sih. Menurut kalian mana yang bagus? Kalian tepuk tangan, ya. Karena semuanya bagus, tapi harus ada yang lebih bagus. Tepuk tangan buat Jui mana? Awas jangan kekencengan, copot tangannya. Tepuk tangan buat Kemal Malabi. Oh, luar biasa. Ternyata di balik keburukan ada kebaikan. Jui Purwoto, Kemal Malabi. Dan kita akan lihat lagi battle berikutnya. Para senior, ada Abel dan juga teman. Jangan kemana-mana, tetap di Avenger Battle Loop.